Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan ibu yang patuh wong seminar berkesing jawab salam bulan wong dolas. Patuh yuk bareng-bareng jawab salam sing kompak biar senada seirama supaya mengleker ke angkasa dan masuk ke rumpul sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري آمين منهم بعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir pura pak bulan mengikulan ini karena kakek mangan berkat
Alhamdulillah pengajian awan bengi Bapak Ibu doa pula mudah-mudahan insyaallah istiqomah, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, munten pangapurane kokatan ketemu maning karo kula Pak Bu ning endi bae tempate kula asli saking Singaraja. Ning endi bae tempate punten aja undang kula ustaz, aja undang kula kiai, apa maning kula sengit bakal undang bapak. Karena umure kula Pak Bu masih 70 tahun. Kula lahir 96. S1 kula pengiai Syekh menjadi Cirebon, jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. S2 kula pengiditun Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto, Jawa Timur. Pangapura aja undang kula kiai, aja undang kula ustad, apa manin bapak. Karena apa? Sing arane kiai niku kanggone apa sorban bisa ngasorakan ning abang abang. Sing arane kiai itu gawane tasbih bakal ngaji bentas kabeh. Sing arane kiai kanggone juga beli sok ujub di pernah kegabah pulang mak masih kanggo selendang sesore santri masih sering bekerja. Aja undang pula ustad kiai bapak undang siapa? Kang Jaki Mawon bokat anak Ramda perawan A.A. Jaki di bapak anak bilang gane mengulang-ulang. Alhamdulillah Pak Buddha Agus Bimikmah 2014 saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar golongan yang mumpuni membeda nasib mumpuni memenang kita makalah. Pak Jaspuri alhamdulillah 2022 kemarin saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Saya dinobatkan sebagai juara satu pemuda pelopor bidang agama sosial dan budaya. Dan alhamdulillah Ramadan kemarin Bapak Ibu saya terpilih 30 besar dai-dai Indonesia di Korea Selatan, program dari Kemenpora Republik Indonesia yaitu dai muda internasional. Pangapurane Pak Bu kula ngomong kaya kene iki dudu sombong dudu riya, tapi apa motivasi kangge anake sampeyan kabeh Bapak Ibu? Apa maning mikene akeh bocah yatim? Karena apa? Sing akeh-akeh Pak Bu wong tuane mampu, wong tua ngomong bahasane nang nok srok sirah ora apa-apa sekolah sampai tekan dhuwur. Tak biayai beli burung, tapi punten kali gali mentok ni anaknya pas-pasan. Begitupun sebaliknya, wong tuane beli mampu, anaknya cerdas luar biasa, mentok nang masalah ekonomi. Pangapurane Pak Bu, kula dulu anaknya ustaz, kula dulu anaknya kiai, kula dulu anaknya pejabat, kula dulu anaknya sugi-sugi. Tapi saya mempunyai prinsip bagaimana caranya saya supaya bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu. Karena apa Bapak Ibu? Pula pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku, pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah jabatan bapakku, tapi pemuda yang hebat, pemuda yang berani maju ke depan mengatakan inilah aku. Maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya suatu negara tergantung pada pemuda dan pemudinya. Indramayu bisa maju karena apa? Bupatinya masih anon. Syekh Mustafa Al-Bulayani, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan inna fiyya disubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan bangsa dan pada kaki-kaki mereka lah terhidup kehidupan bangsa. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda maka aku akan goncangkan dunia ini. Kayaknya Bapak Kacaraman dulu manggil cerita tiga. Alhamdulillah Bu. Ini betul apa-apa. Kula petekan kene alhamdulillah Bu. Dibayuki baju putih di kebanyakan. Berhati ya Allah, boten apa-apa kula nang apa dibayuki baju putih. Karena panitia mikirakan kesehatan ustaz. Karena air putih air mur murah bunuh berapa. Kang Jaki jelemel tentang aku dapat aku pulang durebel. Karena apa? Kula ceramah sungai cilik, bapak kula pernah ngomong Jaki, bokatan sila kerja masih istiqomah dari mubalek punten bapak ceramah aja pernah ngarepakan bisa loh, aja pernah ngarepakan anggap. Karena apa? Punten para kiai, para ustaz, ketika anak ustaz kiai ceramah ngarepakan anggap hukumnya dosa. Sini dosa mani, panitia undang ustaz ceramah beri upaya anggap.
dari doa do kula musik singaraja marani mau masjid agung tujuannya siji nurul aman ampun kayaknya kita mulai digital ya ulang doa do kula singaraja marani mau masjid agung tujuannya siji nurul do bunga hadirin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga yuk bareng-bareng mumpung bulan Muharram, bulan mulia, kula panjenengan sami bareng-bareng maca sholawat ta'ammum. Mudah-mudahan insyaallah kula sampeyan kabeh oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Nabi Muhammad. Serap sholawate enake kita dikit apa ibu-ibu dikit apa bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Yo bareng-bareng sholawatan. 1 2 3 bareng-bareng sholawat kian ketika dibaca malaikat pada mundur ngubai apa mangfiroh ampunan tanggo sapa tanggo wong sing hadir bengi apa sing hadir abang kian rohokna kulat lagi sallu ala nurilladhi arjasama زمان صلى عليه وسلم يا فوز زمان صلى عليه وسلم bisa beli ke nombong ayu kakang sabar ngen pinter dari kursi senajane sirawis duwe wong demen kelingan sayang wis anasin duwe kakang sabar ngen tenane kapan baino dan hampir ayo bareng-bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turabimu wa tunashiku wa tuhamisu bihakiya
dia. Minha arba'atu furud. Ada 4 bulan Bapak Ibu dalam 1 tahun, ada 4 bulan yang paling mulia. Sintelune. Apa sintelune berurutan sijine bisa deber. Apa-apa Rajab, Syaban, Ramadan, Tarawih, Muharram. Kenapa Bapak Ibu Muharram itu dikatakan bulan mulia? Karena di dalam bulan Muharram itu Bapak Ibu banyak kejadian-kejadian Nabi dan Rasul yang bertepatan pada bulan Muharram. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama siapa? Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Ya, mampu baik ini. Yang pertama siapa? Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Bu, Nabi Adam alaihi salam lakoni dosa siji, tapi Nabi Adam ditoknak ning swarga. Barang sampean dosa ngabrek-ngabrek pengen mandi swarga. Karena apa Bapak Ibu? Nabi Adam alaihi salam ditoknak ning swarga karena melakukan salah satu, yaitu makan buah kulti. Padahal apa? Adam diciptakan dengan Allah dan serap sirat tak anjing nak ning surga. Serap apa baising pengen sirat ning kono panganan nikmat tanah. Asalkan siji aja marak-marak pohon kulti marak baik lu nih apa maning mangani. Apa jari Gusti Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Kita nih motor-motor lepak aja kayak ngapisi juga sih. Wis kayaknya lamun tangane kula megagar jawab Allah ya. Lamun tangane kula gegem jawab Allah nek praga. Berani sedurung gegem aja pada praga. Bisa contoh 1 2 3. Kalau dorong wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Mati nang corona beli mati nang corona dibalik. Adam Hawa sampai yang aja marah-marah pohon kulti marke baik beli atau main sampai tekan mangane. Lalu sampai yang mangan maka sampai yang jadi bongkang dok dosa. Lamun sampeyan mangan maka sampeyan jadi wong kang dolim. Terserah tangan-tangan kita musola buat kok. Akhirnya apa Bapak Ibu? Adam arah Hawa diturunkan dari surga dalam satu riwayat 40 tahun Nabi Adam istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam diterima tobatnya. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana Abina salah dolamna alesan digali ulang Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna pada tanggal 10 Muharram tobat Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah. Sapa maning Nabi Yunus, Nabi Yunus dipanganin iwan. Karena apa? Nabi Yunus Bapak Ibu dipercaya kalau janji ini Gusti Allah dipanganin iwan arane iwan. Iwan petek iwan. Iwan nun. Awas Bapak Ibu. Ketika Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan nun, ada 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama kegelapan di dasaran laut. Yang kedua, kegelapan di dalam ikan, nun, ikan. Dan yang ketiga, kegelapan di dunia. Berarti wis petang ribet. Petang jimat. Apa pada tanggal 10 Muharram Nabi sama Nabi Yunus alaihi salam Bapak Ibu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari lahapan ikan apa ikan nun, yaitu apa istighfar Nabi Yunus alaihi salam? La ilaha. Kayak guru SD enggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Garapan dibakar karena apa? Wis rusak berhalane golongane Raja Namrud Bapak Ibu. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim alaihissalam garapan dibakar ning golongane Raja Namrud. Apa? Ya narubuni ya bardan salaman ala Ibrahim. Akhirnya apa? Wahai api, dinginlah sampean. Akhirnya setetes atau Bapak Ibu se apa siji rambut beli kebakar karena apa? Telah dipertolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi siapa maning? Nabi Nuh alaihi salam. Dibebaskan daripada bahtera banjir, tapi anaknya Nabi, bu Nabi, tapi anaknya bangtang apa sih kaya orang kampung punten. Sekarang sedang krisis akhlak Pak Guru. Sekarang sedang krisis akhlak kenapa? Akeh wong tua, akeh anak sing pada kelawan para wong tua. Begitupun sebaliknya, banyak berita wong apa anak pada garapan mati ni wong tua. Nek kampung punten Bapak Ibu dalam kesempatan ini, jangan wariskan anak kita jabatan. Rohna, jangan wariskan anak kita jabatan, jangan wariskan anak kita harta benda. Karena apa? Jabatan, harta benda tidak akan kekal selamanya. Semuanya mutlak milik Allah. Yang pertama, wariskan anak kita Al-Qur'an. Anak-anak soleh, anak-anak. Kula sering ngomong di panggung. Anak-anak soleh, anak-anak salah. Oleh-oleh pengajian di latihan. Anak soleh, anak salah. Apa anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Tapi anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya dunia akhirat. Yang pertama, wariskan anak kita Al-Qur'an. Mending baik anaknya bisa baca Qur'an. Balik ning pondok anak suara adzan, contohkan subuh pun adzan. Hayya 'alas shalah. Suaranya siapa, Ji? Jaki pinter. Subuh pun. Akhirnya bapak ibu anak apa bapak ngomong nancung, bapak seneng di anak sirap pesantren, ayo berjamaah karo siracung, orang usah berjamaah di masjid maning, bapak pengen berjamaah karo sirak, bapak karo anak berja. Akhirnya bu, bapaknya ngomong, cung sirak baik sing jadi imam. Jadi bapak anaknya ngomong, pak pengaturan pula bagaimana mondok pak, pula isi pakai anak, bapak baik sing jadi imam. Akhirnya bapak dorong-dorongan karo anak jadi makmum. Bapak dorong-dorongan kalau anak jadi makmum. Akhirnya bapaknya ngalahin, bapak sing jadi imam. Sing jadi anak apa sing jadi anaknya jadi makmum. Sembayang Bapak Ibu, tapi punten anak salah teh. Lamun bapak salah baca Quran, urukan bacaan Qurane bapak. Tapi anak salah teh, lamun salah diuruti. Akhirnya jauh istri bapak pak. Kok lamun bapak salah baca Quran, nalika ngimami dibeneri. Akhirnya bapaknya dari imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing sembayang sapa sing amin sampean. Akhire anak ngomong amin. Bapak mau apalin bu surat Al-Qadar apa je? Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Al-Qadarku? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bapak nih ibu bacane lailatul. Kelingan anaknya bapak salah diuruki. Akhirnya bapak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nimburi anak ngomong til. Jadi bapak yang ngomong keji anak reaksi ngomong til gini. Kayak-kayak si tas til maning gini. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ningguri anak yang ngomong maning tul. Mau til til. Kayak-kayak si til tul til gini.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Anak ngomong maning tul dari sembahyang dibuktil karo tul baik. Mending baik anaknya bisa baca Al-Qur'an akan punten. Wariskan anak kita jangan jabatan, jangan wariskan anak kita harta benda. Karena apa? Jabatan. Amin. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum Ibu Hajar. Minna bismina SKM Hajar. Bareng-bareng kita semua baca walau dalal badru Yeah.
wahai jaminan Gusti Nabi pada terang hari. Mudah-mudahan insyaallah bupati kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang hormati Ibu Bupati Indramayu, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibu memperkenalkan saya Muhammad Zaki, asli Singaraja Bu. Alhamdulillah, mumpung anak Bupati ngomong kayak anak Bupati ya, 2022 Bupati Ibu, alhamdulillah saya mewakili Indramayu di Jawa Barat. Juara satu pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya, luar biasa. Mumpung anak bupati, dan kemarin Ramadan saya masuk nominasi 30 besar dari daian dari Kemenpora Republik Indonesia di Korea Selatan. Saya masuk dari muda internasional. Takat kusubingin mayatnya, ini motivasi kangge anaknya panjenengan balik lagi. Yang pertama wariskan anak kita al-mur, yang kedua wariskan anak kita akhlak Bapak Ibu. Mending baik anaknya kita bisa baca Al-Quran. Coba bayangkan, ketika anak pertamanya sampean Bapak Ibu menjadi penyanyi organ, anak pertama wadon penyanyi organ, sedina upai 500 sewu di wong tuane seneng tablin rai witan juga nih, wong tua bangga luar biasa, tapi tidak mementingkan apa profesi anaknya Bapak Ibu. Sedina wong tua 500 sewu, rong dina berarti sejuta, telung dina lamun sebulan mungkin di desa apa serong dina. Wong tua bangga luar biasa, tapi tidak memikirkan apa profesi anaknya Bapak Ibu. Yang kedua, anak kedua dulunya santri, enggal dina tahlilan gawa berkat, enggal dina tahlilan gawa berkat, merhabanan gawa berkat, tapi wong tua ngomong nangnok siraku bisa nak ayak kolon ayak kolon baik lah, wong tua gali tadi untuk berkat baik. Akhirnya bu anak mungkes makan bang Jakarta nikahan dari imam masjid sebulan kira gajinya 30 juta, rombulan kira 10 juta. Oleh rombulan di Jakarta Bapak Ibu ditelepon di wong tua nih, ditelepon di tanggane, assalamualaikum nanco ini jagian engkau sirak lagi sakaratul maut jagian balika. Anak di Jakarta bu beli mikiri repot, beli mikiri sibuk karena mendengarkan orang tuanya kabar sakaratul maut, anak langsung balik. Karena apa? Rasa darah dagingnya derek, mikir 10 anak beli bakalan bisa ngobeni wong tuane siji, wong tua siji bisa ngobeni anaknya 10. Wong tua ibu seneng bakal rayaan, anak pertama kubani 2 juta, anak keloro 2 juta, anak ketelu lama 10 anak mira 20 juta. Wong tua nangis, ya Allah Gusti, kenapa anaknya kita beli setek baik dalam masyarakat 1 juta orang bu. Tapi anak pertama Bapak Ibu maukah orang tua tidak memikirkan ketika orang tua sakaratul maut nyanyi wong tua, ya Allah beri pikirakan profesi anaknya. Orang papa anaknya sampean dari artis, orang papa anaknya sampean penyanyi terkenal, asalkan aurate de barang punya Allah puton kumune kakon delton udah kandung laptop sultan aja disebut. Orang tua tidak memikirkan Bapak Ibu, orang papa huruf ribu lesti lesti dongene cilik ireng orang anak ya. Ketika sekarang dari penyanyi terkenal artis, tapi dia tetap memakai hijab dan menutup auratnya, ampan puntan anaknya sampean. Orang papa karirnya kayak lesti tapi puntan aja melu-meluan kayak rumah tangganya lesti. Nah apa? Kula peder nih lesti bu, lakine undang dede, lestine undang kakak, anaknya abang, siapa si tua ki? Ya dikari dipikir-pikir tepi bu. Tapi anak keloro Bapak Ibu, mau gak anak keloro? Karena didasari oleh agama, apa meni luar biasa. Ibu Bupati Bu mengadakan program daripada Hafid, ada metode kau nih, bukan hanya siswa yang dihafalkan, guru-guru neon pada kapal kan luar biasa tentang Ibu Bupati. Anak pulang langsung balik, bu,
anak langsung balik ke lengah tening arep umat tak gak batur lagi pada manduh nada perempuan yang mengucapkan kalimat Allah Allah. Anak nangis, ya Allah Gusti, ada nyamuk nyawa perempuan pula dikit Gusti pula turun sanggup bahagia perempuan pula Gusti. Anak nangis, anak bupati keder pula uang lanang bakal nangis pasti nutupi mata sorting anak. Siapa baik lanang yang bakal nangis nutupi mata Bu? Serok. Bener beli. Ula pikir, nang apa wong lanang bakal nangis nutupi mata? Karena dosa terbesar, dosa terbesar laki-laki anak ini mata. Ula tinggur panggung lagi larak lirik mendis berada bening. Orang urut waktu kabeh. Wong wadon bakal nangis nutupi cangkem, lanang nangis nutupi mata, wadon nangis nutupi cangkem. Pikir anak serok. Pak, pacamat ya. Lo tinggal anak pacamat, bakal nangis tutupi cangkem. Bener beli. Kula mikir, nang apa tekan ibu bupati nangis tutupi cangkem. Kula mikir Pak Bu, sampai yang nangis tutupi cangkem karena apa? Dosa terbesar perempuan anak ini cangkem. Wong lanang ngomong siji, jawab kira 84. Ampun Jok, Bupati Ning Dermayu sing akeh randa tanda. Randa lanane pada mendi? Pada gelis mandi. Pak Camat, Bu Camat, sing kudu pati sapa? Pak Camat. Nang apa wong lanang gelis mati? Karena sewotane wong wadon. Bapak-bapak wis Bupati Ning Dermayu berapa wis sok kita dulan. Bener beli borok nak wong wadon bakal nyewoti laki beli mikir akan nake wong sing penting akhirnya blong. Bener beli ada ngomong beli tak salah toki. Tapi sok wong lanang bakal nyewot bijaksana kan. Wong lanang bakal nyewot bijaksana. Wong lanang bakal nyewot bijaksana. Iya, wong lanang. Wong lanang. Tunggu ya. Wong lanang bakal nyewot bijaksana, Pak. Bener, Pak. Sok, gampang nyewoti rabine ni arpane wong isi pelas rabine bokatan ngenes. Kok ngente wis sepi. Wis sepi, wong wadon digeret ning jero omah. Bijaksana pertama apa jek anak? Ngenteni garapan orang garapan nyewot di harapanin uang bijaksana kelorok wis sepi wong wadon digeret ning jero unang garapan disewoti wong lanang mabung melas ngenes karena apa wong wadon digawesi tulang busuke wong lanang tulang busuk gampang bengkok wong wadon disewoti wong kebokatan garapan ngenes akhirnya wong lanang beli sida nyewot nafsu beli metu dipendem setruk mati. Dan diraki pada gelis mati nang apa tekanan batin. Apan kondan kromo kondan Pak kula pesen bapak-bapak khususnya Pak Camat, jagalah istri jangan kau tangisi tangisan istri tangisan bidadari. Prek. Tidak dari si pertanyaan. Rawak nak Bu, jagalah suami, jangan kau marahi. Rindu suami, ridonya ilahi. Sama semua tak salah mereka. Doakan suami supaya naik haji. Sing beri amin di sore kan. Doakan suami supaya naik haji. Ikhlaskan suami supaya kawin lagi. Tidak pacamannya omik. Lamun ana wong lanang dermayu rabine papat arane Spiderman. Lamun ana wong lanang dermayu rabine telu arane Powerman.
Lamun ana wong lanang Indra Mayu rabine loro ahli gentle. Lamun ana wong lanang Indra Mayu rabine samat rabine siji arane Alhamdulillah kepala dinas pendidikan pagi kami di rabine siji berarti siji arane ustaz, lamuna loro arane tiyari, lamuna katelu arane panjeng panjeng doso ayo lamuna telu arane syekh apa je? Syekh apa? Syekh puji. Lamuna papat panjeng arane panjeng doso. Lamuna ulang rabine wolu arane eyang eyang subur. Aman puntan Pak, sing oli wayuan di papan siji raja, keloro kiai, ketelu penjahat, sing kepapat wong delo, sing pertama sapa raja, raja wajar rabine loro telu papan karena sugi ya biya, sing keloro sapa kiai, nok sira gelem ditinggal karo pak kiai, boten napa-napa kalau berkah mari surga belum, sing ketelu sapa penjahat, nok sira gelem berita kawin karo kita beli gelem mau tak pakai ini sudah tak tusuk tak tusuk akhirnya harus belum dan dia apa bukan pengen wayuan dan dia penjahat sehingga terlalu sapa asik ke bapak sapa oh gelo sapa lakinya sampean akhirnya bu anak balik dengarkan wong tua sakaratul maut dengarkan wong tua lagi najah min akhir hayatnya mengucapkan kalimat Allah anak langsung nangis langsung mancing kamar mandi ngemet banyo wudhu tas ngemet bagi wudhu langsung ngemet Al-Qur'an dengarkan wong tua sakaratul maut cekak sampean jawab cekik aja menung baik cekak akhirnya anak langsung baca Qur'an a'udhu billahi minasyaitonir rajim arepane wong tua sing lagi sakaratul yasin wa ilaihi turja'un elam baca kan sing asar bro akhire wong tua ya Allah pangapura maneh bengen emas ri pojok-pojok kan sira bengen emas ri banding-banding kan sira pangapura emas akhire apa bu bener harta bukan jaminan sing dari pertanyaane kula anak pertama sedina mubayi 500 sewo yang selalu dibangga-banggakan lagi mendim parane lagi manggung ning ngendi ning pecuk lagi apa je ditelepon ning tanggane assalamualaikum nok iki jadian embo kira sakaratul maut kok tanggung selaku maning laginya senajan masih gemeng sun rela lepas pinter senajan batin lara pula kudu dengan dalam depok lima kita si mawas ya Allah bukit terang kumai taklim kala kenang duwe mencuma cinta harta makula cinta nekula sogote tapi akhirnya kandas ya Allah bandingane langit lan senajan maksa bi mungkin duweni demen memang sayang memang pre kayak kayak si Mas
Hadis tak gimana disampaikan banyak. Aslinya judulnya apa, Bu? Halah materi. Pak, Pak Camat, aslinya lagunya siapa? Imam S. Hari. Nomina ke Preben. Jangan tinggalkan ku mohon ke ya Allah. Tak sanggup hati ini hidup tanpa aku, tak percaya padamu. Akhirnya bu anak balik delengakan wong tua sakaratul maut boro-boro garapan nangis. Delengakan wong tua sakaratul maut boro-boro garapan nangis ngenes baca Quran. Tapi apa ngomong lintang gak batul, maling-maling yang penyanyi terkenal anggap batul. Aja pada nangis, aja pada ngenes, aja pada ngenes menengakabe. Saya persembahkan satu buah lagu untuk Maganda. Maling-maling penyanyi ngomong, kirim salam singkat doang kanggo maning kuburan. Wong tua nangis, tapi apa nangisnya? Nangis kecewa. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam acara satu Muharram ini kita semua mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Kesimpulannya, yang pertama, ketika di bulan Muharram sing ake-ake baca istighfar, sing keloro sedekah, amin luar biasa. Pemda Indramayu mengadakan santunan anak yatim sebagai sekitaran. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu Indramayu dan dosakan bergantung tayyi batu morok burgofun amin ya rabbal alamin. Dan yang tadi yang pertama, wariskan anak kita jangan jabatan. Yang pertama wariskan Al-Quran. Yang kedua belum dijelaskan, waktu tidak cukup. Yang kedua wariskan anak kita akhlak. Di atas ilmu masih ada akhlak. Yang ketiga wariskan anak-anak kita ilmu. Bapak Ibu, bokatan masih kurang. Kalau ceramahnya pulang, mangga kundang dalam teng YouTube ya pulang. Namanya Sintan, Kang Zaki Officer ya, ya. Subscribe, komen, like, dan pinter. Oke, kundang rada sombong setik, gue kata undang pulang aja dadakan paling beli 5 bulan sedulunya Bapak Ibu di 2023 sampun di apa wis buka, luar biasa buka hatus binikmah, mudah-mudahan pula istiqomah, mudah-mudahan insya Allah pula dari pemuda yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu, amin ya rabbal alamin. Tenang-tenangan sedulung pulang mundur, punten tangan diangkat kabin kabin tangan diangkat kibuan aja bu orang sopan. Punten tangan diangkat kabin Pak Bu. Dadah. Allahu Akbar. Bila anggar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.